Oh, jadi lu bukan temennya dia? Temen sih, tapi sekarang udah enggak. Iya, terus apa rencana lu? Jadi pas banget nih, si Caplang mau bikin pameran di minggu depan. Nah, kita bakal acak-acakin tuh acaranya dia biar berantakan. Wah, menarik tuh. Biar malu dia ya. Iya, bagus sih, Bang. Tapi kayaknya kampus lagi chaos ya, Bang? Chaos? Mer, ada yang mau ngerusak pameran kita. Hah? Oke, semua udah siap kan? Ingat kan rencana kita? Jangan lupa tugasnya masing-masing, oke? Monyet, lu jaga listrik karena ada kemungkinan listrik bakalan dimatin tuh sama orang yang mau ngacak-ngacak acara kita. Terus, Acil, lu jaga karya anak-anak, takutnya bakal dirusak. Siapapun orang yang mau ngeliat karya, harus lu perhatiin ya. Siap, Ler. Semoga acara pameran kita sukses. Tugas gua ngapain ya tadi? Ya ampun. Tenang, Ler. Gua aja yang ngingetin. Nyet, lu mau gua tonjok lagi nggak? Oh iya, inget gue. Hey. Seminggu yang lalu, gue dikabarin kan sama si Acil kalau ada yang mau ngacak-ngacak acara gue. Jadi akhirnya gue nyusun rencana buat antisipasi hal itu supaya gak terjadi. Gue berharap besar nih sama acara ini. Semoga mereka bisa diandelin deh. Wah, kalian semua datang. Ada Bang Nopal dari animasi Nopal. Ada Bang Ian dari animasi Sengklekman. Ada Aji dari animasi PowerPoint. Ada Cico Animation. Ada Kak Serena dari animasi Dasi Gantung. Ada Monyet Kane. Hah? Lah, lu ngapain di sini monyet jelek? Kan tugas lu jaga listrik. Nah, lanjutnya ada animasi HR Gram Studio, ada Topi Sihir, dan wah, siapa nih? Dot. Wah, lu datang lagi. Makasih banyak ya, Dot. Dan di sebelahnya ada Martin dari animasi Vernal. Tahu, sangat tidak disangka ya. Terima kasih ya semuanya. Bang, aku belum disebut Bang. Lah, lu Cico Animation kan? Saya Cico, Kak. Saya Cico. Nah, terus siapa dong? Santun TV, Bang. Hah? Santun TV? Santun, Bang. Santun. Oh, Pantun TV. Santun TV, Bang. Wih, Martin apa kabar? Udah lama kita gak ketemu ya? Iya, Cil. Baik, aku baik. Lu hewan babi ya? Hewan babi? Aku ibab. Lu tahu Santun TV kan? Tahu kok. Kok itu bocil kepala jamur itu gak tahu sih? Emang dia mah otaknya suka geser. Tuh kan mati, Nyet. Kalau mati bakar lagi, Cil. Udah, ayo kita ke kelistrikannya. Sorry ya teman-teman, gue tinggal dulu. Bang, gue Santun TV, Bang. Bang. Gue tuh di situ udah sesuai dengan rencana, Ler. Gue jagain karya anak-anak. Tapi tiba-tiba nih si monyet jelek ikut-ikutan nih. Gue lupa, Cil, disuruh ngapain. Haduh. Dun, fase pertama udah beres. Gue udah matiin listrik kampus. Sekarang giliran lo. Oke, Jo, gue lanjut ke fase 2. Gue udah nge-print semuanya nih. Nanti kita masuk ke fase 3 setelah gue kasih aba-aba ya. Akhirnya rencana gue berjalan lancar buat ngacurin si Larry. Mampus lo, monyet. Lu manggil gue, Cil. Siapa yang manggil lu sih? Udah, ini bantuin pegang kabelnya. Bukan kabel yang itu. Hore, udah nyala. Kita berhasil, Nyet. Jo, sekarang kita masuk ke fase terakhir. Lu udah nyalain listrik kampus lagi. Sekarang lu tinggal nyalain mic panggungnya. Oke, Dun. Siap. Silakan teman-teman melihat ke karya sekarang. Dan lihatlah kelakuan dari ketua kalian. Larry Leoriga, seorang playboy yang suka deketin semua cewek-cewek di kampus. Ternyata yang kalian bangga-banggakan selama ini hanyalah sampah. Aduh,